Lord, in you I believe.
berjalan-jalan kemenangan. Salibnya bebaskan, Yesus penebus hidupku. Selalu
Halo, apa kabar semuanya? Nama saya Joshua Artono dan saya Senior Pastor dari IFGF Singapura ingin welcome Anda di IFGF Singapura Online Service. Bagi Anda yang sedang berada dalam rumah, saya ingin pada saat puji-pujian dinaikkan, Anda pun juga ikut memuji, ikut menyembah, ajak keluargamu untuk berpartisipasi dalam pujian dan penyembahan. Pada saat firman diberitakan, mari buka handphonemu, buka notesmu, dan mencatat. Saya percaya Tuhan akan berbicara secara spesifik dalam kehidupan Anda masing-masing. Dan hari ini kita akan dilayani oleh teman-teman dari IFGF Praise Jakarta. Dan saya akan memberitakan firman Tuhan, message yang diturunkan, bagaimana kita sebagai orang-orang percaya mengalami apa itu namanya branching out. Branching out dari sebuah benih yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, kita akan dikembangkan, kita akan menjadi hal yang seseorang yang lebih daripada sebelumnya pada saat kita branch out dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum itu, saya izinkan saya untuk memberikan opportunity buat kalian untuk memberi kepada pekerjaan Tuhan, memberi kepada rumah Tuhan. Berikut adalah offering information. Jika Anda ingin memberi, here are offering information. Izinkan saya untuk berdoa bagi Anda semua yang memberi. Aku berdoa pada saat ini Tuhan, bagi setiap dari kita yang memberi. Aku berdoa Tuhan Yesus, kita memberi bukan hanya terpaksa, tapi memberi dengan sukacita. Karena pekerjaan-Mu, karena apa yang telah Kau kerjakan dalam kehidupan kami, sungguh teramat baik. Dan ini adalah ucapan terima kasih kami kepada Engkau, bagi yang memberikan persembahan dan perpuluhan. Aku berdoa Tuhan pada saat ini, biar Kau yang berkati. Aku percaya Tuhan, segala hal yang kita lakukan akan terus membawa dampak bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur, in Jesus name I pray. Amin. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di IFGF Singapura secara online dan ingin bergabung secara fisik, Anda bisa datang setiap hari minggunya jam 4.30 di YWCA Building di Fort Canning. Saya percaya Anda akan diberkati. Dan bagi Anda yang ingin bergabung dalam komunitas kami, juga boleh join our iCare demi iCare. Di situ saya percaya Anda akan diberkati. So, get ready. Mari kita bagi berdiri. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan teman-teman dari IFGF Praise Jakarta. I'll see you in a bit. Well, happy Sunday to all of you yang ada di tempat ini, yang kalian lagi di rumah. Saya mau ajak untuk kalian bisa bangkit berdiri, karena hari ini kita akan menyanyikan lagu baru yang baru aja dirilis bersama dengan teman kita dari Heart of God Church Singapore yang berjudulkan God is Mighty. Kita akan mendeklarasikan bareng-bareng ya, Akina, Andi. Kita akan mendeklarasi bahwa Tuhan adalah Tuhan yang perkasa. Amen. Yuk sama-sama kita nyanyi God is Mighty. Faith is rising in the waiting, hope and trusting all that you said. Change is coming, so I am singing. In the valley, I'm still praising. I can't see clearly, but I'm pushing through. When I pass through the waters, you're here with me. When
firman Tuhan di Ulangan 31 ayat 6 mengingatkan kita untuk teguhkan hati. Jangan gemetar, jangan takut. Kenapa? Karena Dia gak akan pernah meninggalkan kita, Dia selalu menyertai kita, dan kita gak akan dibiarkan jalan sendirian. So today, let's keep hoping, keep expecting miracles, because He's a God full of power. Thank you.
Situasi lagi banyak goncang, ada hal-hal yang gak menentu terjadi, atau mungkin tiba-tiba aja ada sesuatu yang terjadi di luar pikiran. Selalu pegang teguh kepada Tuhan, selalu pegang teguh kepada apa kata Tuhan, karena firman-Nya, perkataan-Nya adalah ya dan Tuhan gak pernah lupa, Tuhan gak pernah mengingkari janjinya. Sama-sama angkat tanganmu, dan mulai sembah Tuhan, mulai sembah Tuhan. Dimanapun engkau berada, sembah Tuhan. Keluarga, suami, istri, anak-anak, sembah Tuhan. Kalau engkau ada di kamar sekarang, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Arahkan harapan kita semua kepada Tuhan. Sumber pengharapan yang tidak pernah meninggalkan kita, yang gak pernah melupakan kita. Dia melindungi kita, dan kita aman. Kita aman di dalamnya. Kita aman di dalamnya. Kita aman di dalamnya. Kita aman. Kau kan bersertaku. Kau
Tuhan, kami mengucap syukur akan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa. God is indeed mighty in our life. Dan aku berdoa Tuhan saat ini untuk setiap dari kami yang berada di rumah masing-masing. Wherever we are at this point in time, aku berdoa untuk kuasa-Mu bisa bekerja melalui firman-Mu. Aku juga berdoa Tuhan, mulai di tempat ini Tuhan, mulai saat ini Tuhan, kami akan selalu berserah kepada Engkau, kami akan selalu berharap kepada Engkau, Allah yang menjadi kekuatan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat keluarga kami, terima kasih buat keberadaan kami. Aku percaya Tuhan, Kau adalah Allah yang selalu baik dan amat baik. Terima kasih, kami mengucap syukur, hati kami penuh dengan sukacita, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Wah, wow, Jeff Singapura, apa kabar? Udah lama saya nggak bergabung bersama dengan Anda. Dan saya mendapatkan kesempatan hari ini untuk berbicara kepada Anda-Anda yang lagi ada di rumah. Anda-Anda yang lagi ada di online service pada hari ini, di hari Minggu. Saya percaya Anda dalam keadaan yang baik. Beberapa dari kita sedang berada di Batam karena kita mengadakan IFGF Singapura Retreat. Kita juga berdoa buat teman-teman yang ada di Singapura. Sorry, teman-teman yang ada di Batam, untuk mereka juga bisa mengalami Tuhan. Dan saya ingin kalian semua yang ada di rumah tidak melewatkan kesempatan ini, di mana firman Tuhan juga disampaikan kepada Anda masing-masing. Nah, hari ini saya ingin menyambung apa yang Pastor Yo katakan minggu lalu. Dia banyak berbicara soal benih, di mana benih itu adalah firman Tuhan yang hidup di dalam kita. Dan saya mau melanjutkan di tema yang sama, branching out ini, di bagaimana setiap dari kita gak cuma hanya tahu bahwa benih itu ada, tetapi setiap dari kita bisa mengembangkan benih ini menjadi suatu pohon yang sehat dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menyadari bahwa benih ini gak cuma ada untuk kita sendiri, tapi juga untuk memberkati banyak orang. Si branching out berbicara banyak tentang ciptaan Tuhan yang terus berkembang. Setiap dari kita memiliki potensi yang besar. Firman Tuhan mengatakan di Yeremia 1 ayat 5, dia bilang, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Di sini kita bisa tahu dan pelajari bahwa Tuhan itu sudah menaruh benih yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sebelum kita tahu bahwa sebelum kita lahir, Tuhan sudah menetapkan bahwa kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Bahkan kita akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. So IJF Singapore, let me tell you, kalian bukan orang yang biasa-biasa aja. Kalian adalah orang yang luar biasa. Benih yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kalian akan menjadi benih yang berkembang. You will experience apa itu namanya branch out. Tapi problemnya seringkali pada saat kita tahu bahwa benih ini ada, pada saat kita menjalankan sampai ke tujuan itu, kita suka menyerah atau lelah menghadapi tantangan yang besar. Dan bagaimana kita bisa sampai ke tempat tujuan hari ini? Saya mau memberikan satu kunci, satu kata yang kita akan pelajari bersama-sama, yaitu persistence. Kita butuh yang namanya persistence dalam kehidupan kita untuk sampai ke tempat tujuan. Arti kata persistence atau kegigihan itu dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini, continuing firmly or obstinately in a course of action in spite of difficulty or opposition, secara terus-menerus akan teguh tetap pada suatu jalur atau aksi meski dihadapkan oleh kesulitan atau halangan. Definition dari persistent juga dikatakan continuous. Continuous, say no to giving up. Say no to giving up. Seringkali kita di hadapan tantangan yang besar, di hadapan masalah atau omongan-omongan orang, kita suka gampang menyerah. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena saya adalah orang yang mengalami itu juga. Sering sekali saya udah kata-kata I give up itu udah di ujung lidah saya, di ujung mulut saya. Tetapi saya memilih untuk selalu gigih. Saya memilih untuk selalu persist. Karena a persistent person is a person who has his or her eyes on the prize. His or her eyes on the prize. Persistence adalah kegigihan untuk tetap teguh pada apa yang sudah dipercayakan bagi kita. Gak menyerah pada saat kita dihadapkan sesuatu, tetapi kita memilih dengan sengaja untuk tetap teguh melakukannya. Kegigihan memberikan ruang untuk bertumbuh harapan, untuk gak menyerah di saat susah, untuk gak berhenti berjuang meski terhalang. Nah, kenapa kita suka menyerah? Kenapa kita suka mengatakan I'm done?
I cannot do this anymore. Karena kita suka hal-hal yang instan. Hal-hal yang instan sekarang ini lagi rame. Kita mau sesuatu cepat. Kita menjadi dalam generasi yang proses itu kalau bisa dipercepat, dipersingkat. Tapi Allah mau kita untuk pelajari sesuatu pada saat kita melakukan suatu proses dalam kehidupan. Pada saat kita mengalami progres dalam kehidupan kita. Sehingga saya bisa katakan result itu belum tentu seberharganya dengan progres. Bahkan mungkin progres itu lebih berharga daripada result. Proses lebih berharga daripada sesuatu yang instan. Hargai setiap proses, hargai setiap progres dalam kehidupan kalian. Hal-hal yang kecil seperti yang Pastor Dio katakan. Hal-hal yang kecil itu sungguh berharga dalam kehidupan kita. A small margin of increase in our lives bisa membuat dampak yang besar dalam kehidupan kita di lain waktu atau di waktu yang ke depan. Dan saya pelajari di Kisah Para Rasul bagaimana seorang yang bernama Paulus, dia adalah orang yang benar-benar gigih dalam kehidupannya. Orang-orang yang memiliki persistence. Saya bisa buktikan di Kisah Para Rasul 14 ayat 19. Ambil 5 pasal aja, gak usah banyak-banyak. Di situ kita bisa belajar bahwa mulai dari Ikonium, seorang Paulus yang memiliki tujuan hidup yang luar biasa, sama seperti kalian, yang memiliki benih yang luar biasa, sama seperti kalian, dia tahu tujuan hidupnya sama seperti kalian, dia tahu kemana dia harus pergi, dia tahu kenapa dia ada, sama seperti kalian. Tapi pada saat mereka, pada saat Paulus ini mau mengarah ke sana, kepada tujuan hidupnya, kepada apa yang dia harus lakukan menjadi pengabar Injil, dia orang yang persis sekali. Pada saat itu dia ada di Ikonium, dia di sana mengajar beberapa waktu lamanya dengan berani. Setelah dari Ikonium dia pindah lagi ke Antiokhia, di situ dikatakan di situ mereka lama tinggal bersama dengan murid-murid itu. Habis dari Antiokhia dia pergi ke Korintus. Dikatakan di firman Tuhan 18 ayat 3 Kisah Para Rasul, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Ada yang bernama Aquila dan Priscilla karena mereka sama-sama tukang kemah. Ayat 11 di Korintus, di Paulus, Paulus itu tinggal selama 1 tahun 6 bulan mengajar firman Allah di tengah-tengah mereka. Walaupun di sana, dia mengalami hujatan. Dia dimusuhi orang-orang banyak. Ayat ke-23 setelah dari Korintus, dia pergi ke Efesus, Kaisarea, baik lagi ke Antiochia, ke Frigia dan Galatia dan melakukan hal yang sama sambil meneguhkan hati semua murid. Lalu setelah semuanya itu dia kembali lagi ke Efesus dan dikatakan di firman Tuhan 19 ayat ke-8 dia tinggal selama 3 bulan lamanya mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar dengan berani. Dan sampailah kita di 19 ayat 9 sampai 10 di Kisah Para Rasul dikatakan setiap hari ia berbicara di ruang kuliah Tiranus dan mengajar selama 2 tahun lamanya. 2 tahun lamanya dia gigi untuk mengajar sehingga semua, katakan semua. Semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun Yunani. Ini baru 5 pasal. Kita belajar bahwa seorang Paulus adalah seorang yang gigih sekali. Walaupun ditolak, walaupun disakiti, mengalami tantangan, dia tetap gigih dan konsisten. Dia paham banget kalau sesuatu itu terjadi gak mungkin secara instan. Dibutuhkan progres, dibutuhkan proses sehingga kita menjadi orang yang lebih baik. Dibutuhkan kegigihan agar benih yang ada dalam kehidupan kita bisa bertumbuh, menjadi tunas dan akhirnya bisa berbuah. Dan buahnya itu memiliki benih yang lain, benih itu bisa bertumbuh, bisa berbuah. Dan akhirnya kita melihat suatu kebun yang hijau, kebun yang sehat sekali. And that's what I see in IFGF Singapore. Kegigihan. Paulus gigih sekali. Ada dia gigih selama daily. Ada dia gigih monthly. Tadi dikatakan 3 bulan, 6 bulan. Ada yang sampai setahun lamanya. Ada yang lebih lama dari itu. Dia tetap berada di sana dan dia gigih tinggal. Setia untuk tinggal, gigih untuk bertahan. Dia gak menjadi lelah, dia gak nyerah. Karena dia tahu bahwa persistence itu akan membawa dia ke tempat yang lebih lagi. Saya ingin setiap dari kita mengerti apa itu namanya persistence, progress, proses. Bahwa setiap kali kalau kita memperjuangkan sesuatu gak bisa instan. Dibutuhkan hari-hari,
atau mungkin lebih lama, berbulan-bulan, atau mungkin beberapa tahun. But let me tell you, never underestimate the power of persistence. Never underestimate the power of persistence. Dan saya pelajari dari Paulus, orang yang persistent sekali, orang gigih sekali. Dia persistence on fighting for the same thing over and over again. Walaupun ditolak, walaupun menghadapi tantangan, tapi dia terus fight for the same thing over and over and over again. Nggak cuma hanya itu, dia berdoa. He's praying for the same matter over and over and over again. Hoping for the same breakthrough over and over and over again. Bagi kalian yang sedang menunggu breakthrough dalam kehidupan, yang sampai saat ini belum datang, jangan pernah berhenti berharap. Terus gigih, hoping for the same breakthrough over and over and over again. Pada saat kita gigih, pada saat kita melalui proses ini, kita akan menjadi orang lebih baik. Sehingga pada saat breakthrough itu terjadi, we will not take it for granted. Karena semuanya itu datang dari Tuhan. Paulus ngerti banget bahwa kegigihan itu adalah hal yang penting. Paulus ngerti banget. Sehingga dia menjadi orang yang menulis banyak sekali hal-hal di dalam kisah, di dalam Perjanjian Baru. Dan itu menjadi inti atau menjadi kunci bagi kehidupan kita untuk mengalami suatu hal yang lebih daripada sebelumnya. Dan saya mulai mikir ya, waktu dia tulis di Kisah Para Rasul 19, terus saya lihat-lihat di ayat yang tadi barusan kita baca, itu ayat yang ditulis pada saat Paulus ini berada di Efesus. Nah, saya mulai baca-baca Efesus lagi. Saya pengen tahu kunci kesuksesan di dalam kehidupan Paulus pada saat gigi itu gimana sih? Kok dia bisa gigi sekali? Kok dia bisa persistence banget? Nah, itu saya temukan di Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. And I would love to share this to you karena ini adalah kunci yang Paulus miliki, dan dia juga tulis ini kepada jemaat di Efesus pada saat dia lagi ada di penjara. Memberikan kunci untuk jemaat di Efesus bagaimana mereka ini akan menjadi orang yang gigih. So Efesus 6 ayat 10-20 mengatakan begini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kami, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, Paulus juga ingin doain juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil dan yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Di sini saya pelajari ada 3 hal yang kita bisa ambil dari message Paulus kepada jemaat di Efesus, bagaimana kita harus gigih. Yang pertama, kita harus gigih bersama dengan kekuatannya. Kita harus gigih bersama dengan kekuatannya. Efesus 6 ayat 10 mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam itu artinya fokus kuatnya itu bukan diri kita sendiri, tapi fokus kuatnya itu berada di dalam Tuhan sendiri. Nah, pertanyaan yang saya pertanyakan kepada jemaat di Ajax Singapura ini, kita itu kuatnya itu di dalam siapa? Mungkin ada kata-kata yang bisa kalian gambarkan. Karena blank, saya jadi kuat.
Karena siapa saya jadi kuat? Atau karena apa saya jadi kuat? Siapa dan apanya itu akan menentukan masa depan kita. Kalau kita fokus kepada diri kita sendiri untuk kita menjadi kuat, ada batasnya. Kalau kita fokus kepada apa yang kita punya untuk kita menjadi kuat, itu ada batasnya. Tapi kalau kita fokus kepada seseorang, kepada sosok yang tidak ada batasnya, kita akan menjadi orang yang kuat sekali. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak punya batas. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa, penuh dengan kasih, penuh dengan kasih anugerah, sehingga kita bisa mengatakan bahwa kita kuat. Karena fokusnya kita hanya kepada Tuhan. Nah, arti katanya kita kuat di dalam Tuhan, kalau kita baca di TPT version, itu artinya begini, be spirit, be supernaturally infused with strength through your life union with the Lord Jesus Christ. Life union, ada suatu union, ada suatu persatuan yang supernaturally infused, yang secara supernatural mendapatkan kekuatan dari dalam, karena kita mempunyai suatu union, persatuan bersama dengan Tuhan. Artinya apa sih? It talks about partnership. Menjadi satu. Union. As a marriage. Kita mengalami kekuatan karena kita bersatu bersama dengan kekuatan Tuhan. Digambarkan seperti an ox ya. Kayak kerbau yang ditaruh kuk. Kita melihat gambaran yang digambarkan di Matius 11 ayat 29-30 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut, Yesus katakan, dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuk yang dipasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuk yang dipasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saya pertama-tama saya baca ini saya gak ngerti-ngerti. Lalu berjalannya dengan waktu, saya sadar bahwa mungkin selama ini saya nggak ngerti kalau beban yang ditaruh di atas pundak saya itu sebenarnya ringan. Terus saya balik ke ayat yang, wah Tuhan tuh nggak mungkin ngasih sesuatu yang melebihi dari kekuatan kita. Oke, okay, yes dan amin. Tapi ada satu hal yang mungkin saya harus pelajari lebih, bahwa nggak cuma hanya saya yang pegang kuknya, tapi ada Yesus yang berjalan bersama dengan saya, has one union, bareng-bareng in partnership, kuknya ini bersama-sama dan dibawa dengan Yesus yang lebih kuat. Kalau zaman dulu as a farmer, a young ox is always being partnered by an old ox yang lebih experience. Bayangan saya menjadi young ox-nya yang enggak sekuat old ox-nya, saya mau jalan ke sana ke sini ya pasti enggak kuat. Tapi kalau saya mengandalkan kekuatan dari Tuhan, kekuatan dari Yesus, bahkan dikatakan begini, di Message version di ayat yang sama dikatakan, get away with me, you'll recover your life, I'll show you how to take real rest. Pada saat kita membawa kuk itu, kita bisa istirahat di dalam Tuhan. Kita mendapatkan kekuatan dalam Tuhan. Dan dikatakan di Message version, walk with me and work with me. Watch how I do it. Berjalan bersama dengan saya. Bekerja bersama dengan saya. Wait. Watch how I do it. Itu firman Tuhan mengatakan begitu. Watch how I do it. Nah, seringkali yang ngomong watch how I do it itu bukan Yesus, tapi kita sendiri. Kita suka bilang, Lord, watch how I do it. Nih, gue bisa. Let me tell you, kalau kalian merasa kalian bisa, kalian gak bisa. Sebisa-bisanya kalian pasti akan mentok. Tapi kalau kalian jalan bersama dengan Tuhan, kalian akan berjalan bersama dengan yang bisa. Dan akan membawa ke tempat-tempat yang kalian sebenarnya gak bisa. Dan kalian akan mengalami kebisaan dari ketidakbisaan kalian. Saya percaya orang seperti Paulus itu gigih karena dia ngerti benar bagaimana dia in partnership with God. Bagaimana dia bersatu dengan kekuatan Tuhan. Menjadikan kekuatan Tuhan itu nyata dalam kekuatan dia. Sehingga dia mengerti apa itu namanya gigih. Union with God. Bagaimana dia gak menyerah. Tetapi dia tetap berserah. Berserah adalah suatu keputusan yang didasari oleh pengertian bahwa kita gak bisa melakukannya sendiri. Tetapi kita bersama dengan Tuhan. In union with God. And I wrote this. Your weakness is in union with His strength. Your sorrow is in union with His love. Your doubt is in union with His promise. Your fear is in union with His presence. Your negative thoughts are in union with His great thoughts. So gigih di dalam kekuatan Tuhan. Yang kedua adalah gigih, bertahan, dan
melawan. Efesus 6 ayat 11-17, banyak sekali di sana dikatakan bertahan, ada kata-kata bertahan di situ dari ayat ke-11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan, dan juga ada banyak kata-kata melawan. Bertahan melawan tipu muslihat iblis, ayat ke-12 juga ada kata-kata melawan darah dan daging. Melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-hulu, melawan roh-roh jahat. Ada juga di ayat ke-13 supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Setiap hari ada perlawanan, saudara-saudara. Ada perlawanan, kegigihan dalam bertahan dan melawan itu kita harus punyai setiap hari. Supaya apa? Supaya kita bisa berdiri tegap. Ayat ke-14 dikatakan berdiri tegap. Jadi bagaimana kita bisa bertahan dan melawan? Kita harus berani untuk mengenakan dan mengambil. Dikatakan di ayat ke-11 tadi, kenakanlah di ayat ke-13 dan ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Seluruh berarti semuanya. Perlengkapan senjata Allah, gak cuman hanya pedangnya aja, gak cuman hanya topengnya aja atau helmnya aja, tetapi seluruh perlengkapan senjata Allah, bukan topeng, tameng, salah. Seluruh perlengkapan senjata Allah, kenakanlah dan ambillah adalah sebuah kata perintah. Kata-kata perintah, pakai yuk, kenakanlah yuk, ambillah yuk. Itu adalah suatu kata-kata perintah yang harus kita diingatkan setiap hari. Pada saat kita bangun tidur dengan sengaja, kita mengenakan dengan sengaja, kita mengambil dengan sengaja, kita melakukan ini supaya kita dilindungi dari serangan. Let me tell you, every day is a battle. Setiap hari adalah peperangan. Makanya dikatakan di sini kita harus gigi, bertahan, dan melawan. Karena every day is a battle. Setiap hari kita perlu ada di dalam posisi offense. Siaga, on offense mode. Setiap hari ada peperangan, makanya kita perlu senjata. Setiap hari serangan bisa terjadi, makanya kita gak boleh lengah, kita harus siap on offense mode. Dan perlawanan yang terbesar seringkali bukan dari luar, tapi seringkali dalam diri kita sendiri. Ada pepatah mengatakan, we are our worst enemy. Dan itu yang strategi iblis yang paling makcus dalam kehidupan kita. Dia menyerang dari dalam, memberi keraguan, membuat kita bertanya-tanya. Karena firman Tuhan mengatakan iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia sering sekali menyerang dari sisi dalam. Sehingga kita ada doubts, kita mulai timbul fear. Makanya setiap hari kita harus mengenakan dan kita harus mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Saya akan jelaskan secara singkat aja nanti apa itu senjata-senjata Allah. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa kita bisa berdiri tegap. Nah di ayat ke-14 dikatakan kita berdiri tegap. Berdiri tegap itu artinya apa? Kita berdiri tegap mengambil posisi yang melambangkan kegigihan. Pernah ya melihat film-film prajurit-prajurit atau mungkin boxer ya. Boxer yang terus-menerus menyerang, terus-menerus bertahan, sampai pada menit-menit akhir dia sudah loyo, sudah babak belur, tapi dia terus berdiri tegap. Artinya apa? Dia berdiri tegap karena dia punya keyakinan bahwa saya akan menang. Nah, kita sudah menang di atas kayu salib. Apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita memberikan kemenangan sampai selama-lamanya. Kita harus punya posisi yang berdiri tegap. Jangan nunduk, jangan loyo. Tapi berdiri tegap, posisi yang berdiri tegap ini bisa didapatkan pada saat kita didasari oleh iman yang teguh kepada Tuhan. Iman bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah menang. Iman bahwa Tuhan ini bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan juga cuma iman doang, tapi keyakinan siapa diri kita sesungguhnya. Siapa sih Anda dan saya? Tadi di Yeremia 1 ayat ke-5 mengatakan kita ini adalah suatu produk atau orang yang dibentuk sama Tuhan sejak kita belum lahir. Kita, we are God created human being. Kita diciptakan menurut gambar dan rupanya dia. Dan kita adalah orang-orang yang memang punya destiny yang luar biasa. Saya percaya benih-benih yang ada dalam kehidupan kalian. Dan kalian bisa dipercayakan kepada satu yang luar biasa. Saya ingin untuk kita mempunyai posisi yang berdiri tegap menghadapi apapun itu. Menghadapi apapun itu. Bayangkan posisi kita berdiri tegap dan kita mengenakan dan mengambil seluruh senjata Allah. Apa aja sih?
Seluruh senjata Allah, berikat pinggangan kebenaran. Bagaimana kita berikat pinggang? Artinya apa sih? Ikat pinggang itu melambangkan sesuatu yang kalau seorang prajurit kalau dia sedang rileks selesai dari perang, dia kalau rileks dia suka copot sabuknya dan dia rileks, berarti dia nggak lagi perang. Tapi begitu dia mau perang, dia pakai sabuk. Artinya apa? Kalau kita berikat pinggang kebenaran, dia memposisikan dirinya untuk mau dan siap siaga untuk berperang. Jadi mindsetnya dia adalah aku akan berperang, siap siaga, siap untuk beraksi dan mempunyai kebenaran, the truth. So the truth is always with you. Berbaju sirahkah keadilan? Berbaju sirah itu untuk melindungi dada, untuk melindungi hati kita, supaya hati kita tuh gak gampang terserang, hati kita gak gampang terserang oleh tuduhan-tuduhan. Guard your heart, supaya kita gak gampang ragu, gak gampang menyerah. Kakimu berkasutkan kerelaan, artinya apa? Kita rela, kita selalu mempunyai kerelaan untuk bergerak, memberitakan Injil dimanapun kita berada. Perisai iman, apapun yang terjadi, mungkin serang-serangan dari luar, kita mempunyai iman, kita mempunyai pengharapan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Ketopong keselamatan adalah sebuah helm atau helmet yang melindungi pikiran kita. Senjata yang mampu untuk menangkis segala pikiran-pikiran dari si jahat. Pedang roh, kita melawan sesuatu dengan firman Tuhan. Pedang roh itu adalah firman Allah. Kita terus memiliki senjata-senjata ini. I wish I can spend more time on this. Tapi ini senjata-senjata yang dimiliki. Saya ingin kalian bisa membaca ini dalam devotion kalian. Dan mulai gali. Bagaimana kita mengenakan dan mengambil perlengkapan senjata Allah sehingga kita bisa berdiri tegap. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa gigih di dalam doa. Efesus 6 ayat 18-20 mengatakan kita harus berdoa setiap waktu di dalam roh. Berjaga-jaga di dalam doamu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Setiap waktu. Berdiri tegap, luar biasa. Kita memiliki posisi yang kita tahu kita rely on God's strength, luar biasa. Tapi jangan lupa untuk berdoa. Dikatakan setiap waktu, sebelum apapun itu berdoa. Berdoa. Jika ada kesempatan untuk ikut doa, berdoa. Jika ada ajakan untuk berdoa, berdoa. Jika ada kesempatan untuk berdoa bagi orang lain, berdoalah bagi orang lain. Jika menghadapi tantangan, berdoa. Jika sedang bertemu dengan orang menghadapi tantangan, ajak dia untuk berdoa. Sebelum masuk ke dalam ruang operasi, berdoa. Sebelum mau tes, berdoa. Sebelum masuk dalam ruang kuliah, berdoa. Listen to this, yang terakhir. Sebelum keluar dari ranjang, berdoa. Berdoa setiap waktu. You know, sometimes you don't know what to do. But when you do pray, you believe that God will do things that only God can do. Seorang Paulus bisa kuat karena dia mendoakan dan dia minta untuk didoakan. Karena terkadang kita juga gak tahu kita mau ngapain, tapi kita percaya Tuhan akan melakukan sesuatu yang hanya Tuhan bisa lakukan. Saya ingin untuk setiap dari kita punya persistence di dalam doa. Gigih di dalam doa. And I want to end with this. Don't let the devil overpersist our persistence. Jangan sampai kita kalah gigi sama sang iblis yang terus-menerus mengaung-ngaung di sekitar kita. Yang gigi membuat kita ragu, gigi membuat kita gagal, sehingga kita gampang menyerah. Bayangin nih, iblis mencobai Tuhan Yesus aja sampai 3 kali. Dia memiliki kegigihan yang luar biasa, tapi Yesus udah mengenakan, dia sudah mengambil, dia mengambil posisi yang berdiri tegap, dan dia benar-benar orang yang suka berdoa sehingga dia bisa melawan dengan semua senjatanya. Can you imagine how persistent the devil is? Jangan sampai kita kalah gigihnya sama sang iblis. You know, di dalam kehidupan itu gak ada yang bilang hidup itu mudah. Gak ada yang bilang sesuatu itu gampang. Gak ada yang bilang sesuatu sepele. Dalam menghadapi sekarang sampai nanti, gak ada yang bilang sesuatu itu gampang. Butuh yang namanya kegigihan. Gigi bersama dengan kekuatannya, gigi dengan bersama dengan Tuhan, gigi di dalam doa, gigi bertahan,
gigih untuk kita melawan. Di dalam kegigihanmu itu saya percaya usahamu bersama dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memakai tangan-tanganmu untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan udah ngingetin kami bagaimana kita harus tetap gigih. Kita harus tetap gigih dan persistence dalam Tuhan. Aku berdoa Tuhan Yesus untuk Kisah Para Rasul 19 ayat 11 yang mengatakan oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Oleh tangan-tangan Paulus, Tuhan memakai usaha Paulus, kegigihan Paulus untuk melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Dan aku percaya Tuhan gak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau Tuhan bisa pakai Paulus, Tuhan bisa pakai kegigihan Paulus, Tuhan pun juga bisa pakai kegigihan kita di dalam menjalankan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Berdoa Tuhan saat ini untuk setiap orang yang mungkin sedang menyerah, yang mungkin sudah ada on the edge of a cliff, yang mengatakan I just can't do this anymore. Aku berdoa untuk Roh Kudus memberikan kekuatan, memberikan kesadaran, dan hati yang selalu berharap kepada Tuhan. Dan aku percaya apapun yang kita lakukan pada saat kita bergigih dalam Tuhan, memiliki kekuatan bersama dengan Tuhan, kita akan sampai ke tempat tujuan dan kita mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih. Saya percaya Engkau adalah Allah yang selalu melakukan hal-hal dahsyat dalam kehidupan kami. And I can't wait to see apa yang akan Kau kerjakan dalam kehidupan teman-teman di Ajo Singapura ini. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa Tuhan untuk semua dari kita, angkat tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Aku berdoa saat ini untuk semua orang yang tidak hanya mendengarkan, tapi melaksanakan firman Tuhan. Kau akan diberkati, diberkatilah kuliahmu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah keluargamu, kemanapun kau pergi, kau menjadi kepala dan bukan ekor, kemanapun kau pergi, kau akan menjadi pemberita kasih, kemanapun kau pergi, kau akan membawa damai. Terberkatilah engkau through the union with Christ dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Happy Sunday, Adios Singapore. I wish I will see you very, very soon.